Halo semuanya, kembali lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal Frigate Marta Dinata kelas TNI AL. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Frigate kelas Marta Dinata di TNI Angkatan Laut adalah tipe frigate dari keluarga Sigma yang dirancang oleh Belanda dari kapal Angkatan Laut Modular. Frigate masing-masing dibangun dari 6 modul atau bagian. 4 dibangun di galangan kapal PT PAL Surabaya dan 2 modul kapal lainnya di Damensil Naval Shipbuilding di Belanda. Frigate ini juga termasuk jenis PKR 10514 Sigma atau Ship Integrated Geometrical Modular Approach. Frigate yang termasuk kelas ini diantaranya KRI Raden Edi Marta Dinata 331 dan KRI I Gusti Ngurah Rai 332. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 dilengkapi dengan meriam otomelara 76mm super rapid gun dan rudal exorset MM40 Blok 3 yang jarak jangkauannya bisa mencapai 180 hingga 200 km. Selain itu, ada juga radar anti serangan udara Mika yang dirancang efektif dan dapat menyergap sasaran sejauh 20 sampai 25 km dengan ketinggian 9.144 meter. Kapal perang ini juga dilengkapi dengan rudal thermal SKWS DLT-12T yang mampu membelokkan arah rudal, mengacaukan sensor rudal, pengacauan jammer hingga mengecoh inframerah dan frekuensi radio yang digunakan rudal udara ke permukaan. Tak lupa juga, terdapat helipad dan hangar yang dapat menampung 2 helikopter berbobot total 10 ton. Selain itu, torpedo A244S jenis ringan berkemampuan khusus mengincar sasaran di perairan dangkal dan meriam Close-In Weapon System atau CIWS Millennium 35mm untuk menangkis serangan udara serta ancaman permukaan jarak dekat. Sedangkan KRI I Gusti Ngurah Rai 332 adalah frigate kelas Marta Dinata kedua yang dikerjakan bersama antara PT PAL dengan Damensil Naval Shipbuilding atau DSNS Belanda sebagai pesanan Kementerian Pertahanan. TNI AL berencana terus menambah pemesanan jenis PKR Sigma ini secara bertahap untuk menggantikan kapal perang Panspejik yang akan dipensiunkan secara bertahap. Kapal ini membawa teknologi baru bagi TNI AL berupa sistem senjata Vertical Launcher System atau VLS. Dalam Indo-Defense 2016, MBDA mendekati kesepakatan untuk memasok sistem pertahanan rudal VL Mika untuk program 2 kapal frigate Angkatan Laut Indonesia. VL Mika menggunakan rudal udara ke udara dengan aktif radar atau Imaging Infrared Seeker yang menyediakan kemampuan 360 derajat untuk menghadapi beberapa target secara simultan untuk jarak pelindungan maksimum 20 km. Oke, itulah dia pembahasan tentang mengenal Frigate Marta Dinata kelas TNI AL. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.